Miss Yeh. Di kalangan YouTubers Asia, namanya hits karena konten-konten videonya yang nyeleneh. Konsep videonya aja berjudul Office Chef alias Koki Kantor. Aksinya semua dilakukan di kantornya. Ia memasak dengan memanfaatkan perangkat kantor, mulai dari CPU, dispenser, hingga setrikaan. Dengan bagian CPU ini, Miss Yeh bisa memasak pancake loh. Bahkan bagian dispenser ini, ia jadikan bak hotpot untuk shabu-shabu. Tinggal rebus sayur-sayuran dan makan deh. Kayak di restoran kan? Ia juga membuat daging panggang, tapi bukan dipanggang di CPU lagi, melainkan disetrika di atas meja kerjanya. Itu hanya sebagian aksi kocak yang dilakukan perempuan berusia 23 tahun ini. Masih banyak lagi video lainnya yang pasti bikin netizen heran dan penasaran ingin mencoba. Berkat keunikannya, video Miss Yeh sudah disaksikan hingga jutaan kali. Dirinya pun diundang menjadi bintang tamu dalam acara Hong Kong YouTube Fan Fest. 就amazing啊，就觉得哇，就好棒啊，就觉得是不是就可以开始着手，就是说我们往海外市场发展，或者是怎样，就觉得自己的就是视野一下应该就能变得更开阔了。Di ajang ini, Miss Yeh berada bersama puluhan YouTuber Asia. Aksinya pun mendapat respon positif dari penggemarnya asal Indonesia. I think I spend all of my spare time watching your video. You know, she always have something new in the video, and sometimes it make me laughing so hard like that. The most special things for me it was that she cooking chanting with CPU with the PC CPU, and it was amazing for me. And she can make the CPU fix again after that. Kedepan, Miss Yeh dan tim terpacu membuat konten video yang menarik. Ia juga akan menerima tawaran iklan produk, dan tim berharap penghasilan akun Miss Yeh bisa mencapai 97 miliar rupiah.